Setelah bertahun-tahun jalan utama Air Joman tak kunjung diaspal, hingga mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat, baik itu pejalan kaki, pengendara sepeda motor, mobil, bahkan pedagang yang terkena dampak, hingga mengakibatkan jualannya tidak laku dikarenakan tebalnya debu yang berterbangan ketika dilalui kendaraan. Atas hal tersebut, masyarakat Air Joman sudah berkali-kali melakukan aksi demo unjuk rasa ke pemerintah Kabupaten Asahan. Pada kali ini adalah aksi yang kelima kalinya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Saat ini menyasar anggota dewan di gedung DPRD Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, Senin, tanggal 20 Mei tahun 2024. Dari hasil pantauan awak media targetdaerah.com di lapangan, aksi dimulai dari Simpang Butong sebagai titik kumpul untuk berkumpulnya massa yang tergabung dalam aliansi masyarakat Air Joman. Selanjutnya bergerak menuju kantor DPRD Asahan. Sesampainya di lokasi halaman kantor DPRD Asahan, Zulkifli Matondang, Tiara Aritonang, Ali Usman Sitorus, Dedi Siregar, yang mengatasnamakan aliansi masyarakat Air Joman menyampaikan aspirasinya agar anggota DPRD dapat menemui demonstran dan mampu menjembatani aspirasi masyarakat Air Joman ke tingkat provinsi. Berharap agar aspirasi yang disampaikan kepada anggota Dewan dapat membuahkan hasil, dan tegas menyampaikan apabila tidak menanggapi akan mengumpulkan massa yang lebih besar lagi. Dan jangan salahkan jika kami bertindak anarkis, tegas mereka saat menyampaikan aspirasi. Tommy Faisal Espane, SH, MH, anggota Dewan Fraksi PKS, akhirnya menemui pengunjuk rasa dan berjanji akan memperjuangkan aspirasi masyarakat, baik itu melalui DPRD Asahan ataupun secara pribadinya. Saya perkenalkan, saya Tommy Faisal Espane. Ya, saya menerima semua aspirasi yang di sini dan akan kita lakukan. Ya, pada prinsipnya, apapun yang terjadi di sana, kita tanggung jawab pemerintah. Harusnya. Betul! Hidup! Hidup, Pak Tommy! Betul. Tidak bisa melepaskan diri dan tidak bisa berlalu badan. Betul, Pak. Kebetulan saya orang di sini, saya akan menyaksikan. Intinya, aspirasinya kita lakukan dan akan kita lakukan. Dan saudara-saudara semua, saya tidak pandai berdongeng, saya cuma bilang saya akan perjuangkan atas nama DPRD Asahan dan atas nama pribadi saya. Atas nama pribadi saya, Tommy Faisal Korusmane. Mantap! Kami tunggu janjinya, Pak! Kami tunggu janjinya! Parlindungan Manurung, yang juga salah satu anggota Dewan dari fraksi PDIP, juga datang menemui pengunjuk rasa dan menyampaikan kalau Komisi C siap menampung aspirasi masyarakat dan meminta perwakilan dari aliansi masyarakat untuk duduk bersama di ruangan Komisi C guna koordinasi langkah atau upaya yang harus dilakukan untuk menampung aspirasi masyarakat umum. Ali Usman Sitorus kembali menyampaikan kepada anggota Dewan, kami datang ke kantor DPRD ini dengan harapan bisa menjembatani kami dengan pemerintah provinsi. Ada juga salah satu mantan anggota Dewan yang menuduh kami yang merusak jalan Air Joman, padahal kami korban. Lanjutnya, Pemkab Asahan menurut kami bertele-tele dalam menyikapi permasalahan jalan itu. Saya sedih juga ketika melihat korban jatuh. Ada juga yang lagi hamil muda dan akhirnya keguguran. Apakah harus menunggu korban lagi agar jalan tersebut diperbaiki? Meminta juga agar menertibkan pengendara yang bermuatan kelebihan tonase, yang disampaikan langsung pada Kadis Perhubungan Edison Manulang. Ibu, izin, saya katakan izin kenapa? Bukan masyarakat yang merusak jalan tersebut, tapi yang merusak jalan tersebut, alias perhubungan disini saya sampaikan, adalah para pengusaha yang melebihi tonase yang tinggi, Pak. Jangan salahkan masyarakat. Jangan salahkan masyarakat. Masyarakat korban. Jadi saya bilang, saya gak jumpa anggota Dewan. Dia mantan anggota Dewan, saya gak sebutkan apapun. Masyarakat korban, mumpung sini ada juga dinas perhubungan, ambil sikap bagaimana. Jadi kami minta bagaimana DPR jembatan kami dengan situasi kita. Kami ingin
dan kami udah buatnya Pemkab Asahan. Pemkab Asahan itu bertele-tele sama kami, Pak. Katanya ada suap mereka. Hari ini kami nggak menerima suap itu sama sekali. Fadilah Ramadan, yang juga dari Aliansi Masyarakat Air Joman, meminta kepada Dinas Perhubungan agar membenahi portal yang ada di seluruh kecamatan Air Joman. Jangan kami yang dilaga dengan pengusaha, tegasnya. Kalau asal sebelah sini dan provinsi itu ada permasalahan. Kami sudah pernah dilaga camat sama pihak pengusaha yang membilang tadi, menyalahkan aliansi. Nah, itu untuk ditindaklanjuti, Pak. Kita bisa itu stop alat berat itu lewat masuk kita. Pasar 5 itu pas ujung rumah saya. Saya tahu masuk Kelapa Aceh. Langsung masuk itu jalan kabupaten. Aduh. Nah, untuk ditindaklanjuti secepatnya. Karena surat kita sudah berapa kali masuk ke Tisu, Pak. Masuk apa itu? Portalnya itu, nah, itu bukan 2005, tutup. Gini, Pak. Kalau di pasar 2, kami kan begini. Seperti yang kami sampaikan tadi, portal itu kan berfungsi untuk menjaga agar jalan yang sudah bagus begitu proses. Ya. Kalau Bapak Ibu menginginkan ada pemindahan portal, tolong itu sawarakan. Bukan pemindahan, Pak. Di pasar 2 itu sudah ada portal. Di depan pemula. Hari ini portal itu bukan tutup untuk lewat alat berat. Bipo. Coba lagi. Di pasar 5 lewat Masjid Muhammadiyah, semenjak ada buka kuncian kelapa di dalam, itu langsung masuk mobil dari Aceh. Portal ada? Enggak ada. Itu pasar 5 enggak ada. Kalau di masalah SPBU itu kan lewat bengkel dia. Semalam kan enggak fair camat menjumpa ke Gajah Pembak Rudi. Kita kan surat kita ke Disur itu kan untuk semua. Untuk semua portal kabupaten yang ada di Kecamatan Jerman, bukan pelaga kami aliansi dengan usaha pengusahaan Haji Kale. Bukan, Pak. Kami kan tidak bisa pegang dan niat kami melaga Bapak. Tapi maksud kami, ya kan, portal itu kita buat untuk membuat jalan tur di awet. Kalaupun ada ya komunikasi yang perlu, portal itu mau dipindah, mau diapa, tolong komunikasikan dengan. Itu jangan nanti sewenang-wenang itu kenalan desa pindah-pindah nanti orang sana minta lagi pindah, jadi masih musyawarahkan itu ya, Pak. Ya, intinya Pak Kadis di sini untuk pasar 2 dan pasar 5 coba Pak Kadis lihat, ya kan, kita ngomongnya kok atau enggak itu jangan kabupaten. Nah, satu ada portal, satu tidak. Maksudnya enggak ada portal di pasar 2 itu ada portal, itu selalu buka tutup lewat alat berat piku, itu tujuannya ke Lubukala pada minggu. Di pasar 5 itu tidak ada portal. Kenapa? Itu jalan perjuangan. Hari ini mungkin ada voucher Bapak di situ. Tahun 2022. Ini jadi lewatan anak sekolah ini, Pak. Ya, sebentar. Ya. Maksudnya enggak ada portal mau di portal gitu. Ya. Itu gini, enggak di portal pun, Pak. Jangan langsung masuk truk Aceh itu. Mana bisa kan informasinya, Pak? Berdiri. Ya paling tidak kepentingannya, ya. Paling tidak kepentingannya ada di sini. Intinya kita minta anggaran masukan Pak. Baik, Pak. Kalau nggak mungkin kami begini menunggu cuma aja. Iya. Iya betul. Selagi belum ada anggaran. Masuknya malam jam 3 pagi. Hah? Nah, kita lebih bangun. Kita sama dengan Pak Ali. Mas, Pak Ali mau tahu. Pak, kalau bisa itu di portal. Itu aja. Intinya, kalau kami minta anggaran di portal, tapi kalau di portal jangan di satu. Tetap mau di pasar. Enggak, Pak. Enggak bisa, Pak. Karena kepentingan orang kan masing-masing. Mungkin ada proyek pemerintah yang harus kita potong untuk pemerintah. Itu kepentingan dia. Artinya gini, kalau abang pasang portal itu, siapa yang ngapain dia aku tengok. Karena dekat rumah itu. Artinya kalau dia potong, kita pidana lah. Jangan-jangan masuk negara itu, Bang. Enggak, karena gini loh. Karena kan gini loh. Makanya kan disampaikan tadi. Ada beberapa orang yang main portal itu gak suka, ada. Ada beberapa orang yang portal itu yang gak suka, itu ada. Karena aktivitasnya terganggu, sebagian ada, sebagian suka. Itu lah, maksudnya nih, yang sudah ada itu kalau memang perlu kita pindah,
sambil menunggu saat adanya anggaran, rumuskan sampai di tingkat pemerintah camat. Jangan kami nanti masuk surat, Pak pindah, kami pindah. Pak masuk surat, pindah. Jangan kami yang merumuskan itu. Kami hanya memindahkan berdasarkan kesepakatan yang dibangun oleh masyarakat. Kalau pasar lima itu tak ada, Pak. Hari ini masyarakat itu timbun pakai batu, pakai pasir. Enggak, namanya mohon. Kan gini, masalah lampu itu kan gini, Pak. Kami pun Pak baru tahu Pak itu diputuskan. Oh, baru tahu ya. Iya, makanya surat apa yang mau kami apa kewenangan kami? Ini kan hanya tapi kan surat ya, pun edar itu kan dinas perhubungan dan bupati yang bertanggung jawab tentang lampu itu ada sama dengan ini, Pak. Iya, maksudnya prosesnya itu kan sudah kami ceritakan. Kami itu kecewanya Pak bahwa itu baru tahu kami diputus. Ya, nah, ada dari surat resmi dari apa? Kenapa ada tiga titik bisa dipasang secara berkali? Ada titik terpasang. Ya itulah makanya. Karena itu sudah nahibah. Berarti kami boleh dong mengangkat itu. Hari sudah nahibah. Dan gini, masyarakat meminta. Dan sampai hari ini kita meminta waktu itu di mana titik-titiknya sampai hari ini kita tak terjawab. Kemana titik yang 35? 11, 19, oke dari Satgas dan Menteri Komunikasi. Sisanya kemana? Kesalahan ya, kita nggak tahu titiknya. Bapak bisa beri manggung. Nah, sekarang gini, kalau bapak izinkan, kalau boleh atau kami mengangkat masing-masing kemana kami kepentingan, dari itu dulu ya, Pak. Bapak, di depan rumah. Depan rumah pasang masing-masing. Kita beri kan. Kami akan ada sama-sama aliansi nanti mau apanya. Kita jual. Tahu saya jual. Masyarakat yang minta. Nah itu. Jadi, coba jadi bisa bahan diskusi rumah Pak. Inti pada dasar protokol kita ini adalah miskomunikasi. Sekarang kita sudah berkomunikasi. Ya, dan komunikasi ini kita enggak usah putus. Lanjut. Deddy Siregar menyampaikan pada anggota dewan dalam pertemuan tersebut, sembari menunggu jalan air Joman diperbaiki. Tolong Pemkab Asahan diingatkan akan tanggung jawabnya kepada masyarakatnya, secara khusus pada masyarakat air Joman. Karena salah satu tanggung jawab pemerintah itu melindungi masyarakatnya. Pada saat kami melakukan aksi unjuk rasa, Pemkab berjanji melalui Dinas PUPR akan menyirami jalan tersebut 2 kali sehari dalam kurun waktu 2 bulan ke depan, di mana dalam hal tersebut belum merupakan solusi akhir yang kami harapkan. Namun itu pun tidak dilakukan. Terbukti di lapangan hanya 2 hari saja dilakukan penyiraman jalan yang berdebu tersebut. Jadi jangan sepele pada masyarakat. Kalau memang tidak bisa dibilang aja tidak bisa. Pemkab sudah punya mekanisme atau skill-skill. Gak mungkin kami harus mengajari gimana caranya untuk membuat suatu solusi. Karena sudah 4 tahun tidak ada upaya Pemkab Asahan untuk meminimalisir permasalahan tersebut, tuturnya. Kemarin sudah oleh kecamatan berjanji 1 hari 2 kali melakukan penyiraman. Ternyata action-nya dilakukan cuma 1 hari. Sehari aja bang. Pas kami demo itu langsung ikut turun. Begitu juga dengan yang dilakukan PMK melalui Dinas PU yang kemarin berjanji. Nah, di situ berjanji sebulan ya. Dua bulan ya. Selama 2 bulan ya. Sehari 2 kali. Nyatanya di lapangan, ya, cuma 2 hari aja bang. Jadi kan seolah-olah kami bahasanya sepele gitu sama masyarakatnya kan gitu kan. Janganlah seperti itu. Kalau memang sepala tidak mau dari itu aja. Jadi kami masyarakat nggak dibuai dengan angin surga, Pak. Jangan ada aksi di situ baru ada reaksi. Kan gitu kan bang. Ya. Dalam arti kan tidak mungkin lah macam mana mekanismenya itu kita yang mengajari. Mungkin Pemkab sendiri kan punya penilaian, mempunyai skill-skill di atas kami. Karena nggak mungkin kami ajari lagi macam mekanisme. Ya, jika disampaikan sama Pak Tommy di awal tadi kan, nah, akan melakukan koordinasi dengan Pemkab. Jika seandainya Pak, pimpinan di pemerintah kabupaten kan bupati. Jika seandainya beliau enggan ataupun tidak bersedia untuk melindungi masyarakat, kami minta melalui forum ini bang,
buat permohonan interpelasi. Karena sudah hampir 4 tahun Pak proyek tersebut matra kita dulu. Selama 4 tahun itu, selama 3 tahun belakangan ini tidak ada upaya Pemkab untuk memperhatikan masyarakat yang berada di Ernyongan, yang terdampak juga di Sepuluh Bandrik, di Gedangan kan Bang? Nah, kita lihat tidak ada upaya di situ Bang Pemkab Bang. Lalu berpikir, apa upaya untuk meminimalisir keluhan yang terjadi di masyarakat. Itu aja Bang, permohonan kami. Kalaupun Bupati Asahan enggan ataupun tidak mau untuk menyahuti aspirasi masyarakat, dan melalui forum ini kami minta permohonan kepada anggota DPR Asahan untuk melakukan partisipasi terhadap Bupati Asahan. Sekian dan terima kasih. Handi Arfan Sitorus, Ketua Fraksi PDIP, Tommy Faisal S. Pane, SH, MH, anggota Dewan Fraksi PKS, Parlindungan Manurung, SP, anggota Dewan Fraksi PDIP, Pajar Prianto, SH, anggota Dewan Fraksi Partai Golkar, siap menjembatani dan mengkawal aliansi masyarakat Air Joman untuk melanjutkan aspirasi masyarakat ke tingkat provinsi. Hasil pertemuan dan kesimpulan saat duduk bersama tersebut, yang sudah disepakati bersama, untuk keberangkatan aliansi masyarakat Air Joman dan beberapa anggota dewan ke provinsi ditentukan pada tanggal 28 Mei tahun 2024. Kalau saya pun gitu, ini tadi, saya seharusnya mimpin RPJP nih Pak, rencana pembangunan 20 tahun asal. Saya tinggalkan karena saya lihat tadi di sana kan, biar dari awal cerita uang 2,7 triliun ini kan nggak nyampe ke orang Bapak. Iya, betul. Kan nggak nyampe. Sementara pelakunya itu waktu itu saya, saudara Pajar. Maka saya sudah ikut, saya bilang. Komisi sama komisi saya ikut, saya jelaskan. Jadi yang kita kejar itu 2,7 itu, Pak. Sisanya sampai Juni mana? Kemana ini kamu? Kalau memang dibilang nggak bisa kerja amat, misalnya ke Madinah, Bang. Kita cek Madinah ini layak enggak dibangun? Ya. Kalau enggak layak, tolong di prioritasi lagi, diperbaiki lagi kontrak. Terus kami tahu Pak perjalanan sampai Madinah pembangunan. Yang kepentingan-kepentingan politik kita paham. Terus saya sampai ke Madinah loh, Pak. Ada Madinah itu dibangun. Saya ke sana, Pak. Pokoknya cuman minggu yang lalu Pak, waktu kamu habis demo ya kan dia, saya kesana diam-diam walaupun bukan dari saya, karena saya bertanggung jawab juga Pak, ya. Pandangan fraksi kami. Betul. Mohon maaf Pak, menulangnya dari PMK. Pandangan fraksi kita selalu Pak menyoroti semua, maka selalu keliling gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, mohon nanti data-datanya siap-siap mau berangkat Pak Parlin, biar kita bisa sama-sama untuk sana. Dan yang pernah dulu berangkat Pak Pajar, siap. Yang dari 2022 sampai 2023 kalau bisa, walaupun di luar komisi yang lain, mohon diimbau untuk ikut bersama dengan komisi dan masyarakat. Mungkin... Dari Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, reporter berita online targetdaerah.com melaporkan, Eva Sinaga.